Halo guys, nah kita dapat nyinyiran Raffi Ahmad berjanji jadi orang pertama yang melindungi sang istri. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Nagita Slavina dikenal sebagai artis yang memiliki sikap yang baik, ramah, dan tak pernah sombong. Namun meski begitu, tetap saja istri Raffi Ahmad ini kerap mendapat nyinyiran dari beberapa pihak. Sempat heboh tentang statement seorang ayah penyanyi dangdut yang menyinggung soal body shaming dan dianggap ditunjukkan untuk Nagita Slavina, Raffi Ahmad berikan tanggapannya. Dalam sebuah podcast yang diunggah oleh YouTube channel Rans Entertainment baru-baru ini, menampilkan sosok pasangan suami istri Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Mengaku tak ambil pusing dengan omongan orang di luar sana tentang dirinya, Nagita tak ingin berkomentar apa-apa karena tak ingin menyudutkan salah satu pihak. Ini ngapain kita juga harus bersuara, jadinya nanti kadang-kadang maksudnya baik, jadinya memojokkan salah satu pihak atau apapun itu, jadi mendingan diam. Tapi ya... Mendengar hal itu, sebagai suami yang mencintai pasangannya, Raffi Ahmad dengan tegas mengucapkan akan menjadi orang pertama yang melindungi Nagita Slavina jika ada haters yang mulai mengusik kebahagiaannya. Tapi kan ada aku, kalau kamu kenapa-napa pasti aku akan jadi orang pertama yang melindungi kamu. Ya iya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.